dan andai kata dikabulkan oleh Allah SWT permintaan kita itu semua yang baik-baik insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini renungan kita bersama. Tuan-tuan sekalian, insyaAllah malam ni saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dalam gambar yang tuan-tuan nampak itu mukjizat saintifik Al-Quran dalam bidang entomologi. Entomologi ini daripada perkataan Greek. Istilah sains biasanya datang daripada sama ada bahasa Greek ataupun bahasa Latin. Bahasa Greek ni kadang-kadang orang Melayu panggil bahasa Yunani daripada bahasa Arab. Bahasa Greek daripada bahasa Inggeris. So entomology daripada perkataan Greek entomon dan logos. Entomon maksudnya serangga. Logos maksudnya kajian. So entomology ialah kajian tentang alam serangga. Kajian tentang alam serangga. Zoology. Zoo kita masih pakai, orang Melayu pun pakai perkataan zoo. Zoo asalnya perkataan bahasa Greek, maksudnya binatang. Kita zoo negara, sebab tu tempat binatang kan. Zoology ialah kajian tentang binatang. Tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran ada lebih kurang 22 binatang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mungkin lebih, tak salah saya, tak kurang pada 22. Antaranya yang Allah sebutkan binatang-binatang yang besar, gajah, unta, kuda, tak kurang juga binatang yang sederhana, anjing, serigala, dan binatang-binatang yang kecil yang nampak lemah, antaranya nyamuk, laba-laba, semut, lebah. Dan apa yang saya nak bicarakan malam ini ialah tentang nyamuk. Tuan-tuan muslim, bila Allah menyebutkan nama-nama binatang ini bukan sekadar nama tau. Dia ada sebalik yang perlu kita kaji. Bila Allah sebut tentang unta contohnya, Allah sebutkan afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wahai manusia, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah menciptakan menjadikan unta? Ini Allah suruh kita mengkaji struktur bentuk kejadian unta untuk kita melihat kebesaran Allah SWT. InsyaAllah bab unta saya akan ceritakan kemudian. Malam ni saya nak tunjukkan, nak berkongsi pada tuan-tuan tentang nyamuk. Salah satu serangga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran iaitu nyamuk. Bagi kita orang Malaysia ni semua kenal nyamuk. Tak ada yang tak kenal nyamuk kan? Kok ada yang duduk kat istana tak pernah jumpa nyamuk? Semua pernah, semua kenal nyamuk. Namun demikian, kita tahu nyamuk. Sejauh mana kita benar-benar kenal nyamuk? Nyamuk ada berapa jenis? Nyamuk ada banyak jenis sebenarnya. Kalau kita tengok mangga, mangga banyak jenis. Mangga apple, mangga madu, mangga harum manis. Dan pelbagai jenis mangga. Dan as time goes on, manusia boleh membuat re-engineering genetik mangga hingga membentuk mangga-mangga yang berbeza-beza. Dan kita boleh buat satu pokok bawah mangga lain, atas mangga lain. Boleh. Yang penting dia spesies, dia keluarga yang sama. Kita boleh kahwinkan. Seperti mana orang kahwinkan pokok bunga kertas. Kalau tuan-tuan tengok orang kahwinkan pokok bunga kertas, sama ada cantuman pucuk, cantuman baji ataupun berbagai bentuk cantuman yang mereka boleh buat atas bunga kertas warna merah, warna putih, warna pink, warna ungu, nampak bertingkat-tingkat. Satu pokok tapi warna bunga berbeza-beza. Okey. Family yang sama tapi spesies yang berbeza-beza. Buah-buah pokok buah pun kita boleh buat macam itu. Tuan-tuan boleh buat macam itu. Pokok mangga bawah sini rasa lain, yang ni mangga lain, yang ni mangga lain. Tuan-tuan boleh buat kalau nak buat. Cumanya haiwan kita tak boleh buat macam itu. Haiwan tak boleh bawah tu jadi binatang lain atau binatang lain. Ekor binatang lain, nama lain, depan lain. Tak. Kalau kita cantumkan contohnya lembu dengan seladang jadi selembu. Lembu dengan seladang jadi selembu. Kuda
dengan keledai. Kalau jantannya kuda, betinanya keledai dipanggil bagal. Kalau jantannya keledai, betinanya kuda dipanggil hini. Saiznya in between antara kuda dengan keledai. Dia ada daripada keluarga yang sama, boleh dicantumkan, boleh dikawinkan. Tetapi tidak boleh dikawinkan antara kuda dengan landak, sebab dia bukan keluarga yang sama. Baik, kembali balik nyamuk. Nyamuk, tuan-tuan, seluruh dunia ada lebih daripada 500 spesies. Tadi saya sebut mangga, banyak spesies kan. Nyamuk ada lebih daripada 500 spesies. Semut ada lebih daripada 800 spesies ataupun jenis ya. Keluarga nyamuk ni ada banyak jenis. Nyamuk yang besar, nyamuk yang kecil, nyamuk yang kakinya belang, nyamuk yang warna hitam, nyamuk yang bentuknya berbeza daripada nyamuk biasa. 500 spesies. Daripada jangka hayat 5 seminggu hingga 1 bulan. Dan nyamuk juga, tuan-tuan, makhluk yang cukup ajaib. Telur, ibunya menetaskan telur, dan apabila menetas tinggal di dalam air dalam bentuk jentik-jentik, kemudian jadi pupa, lepas tu jadi nyamuk dewasa, ada sayap, boleh terbang. Kalau katak mungkin tak pelik sangat. Katak berudu, telurnya dalam air, berudu, kemudian besar, meretas jadi berudu, kemudian membesar jadi katak. Katak still boleh tinggal dalam air. Tapi nyamuk tidak. Waktu jentik-jentik dan pupa berada dalam air, tapi apabila menjadi nyamuk dewasa, bersayap terbang di angkasa dan boleh mati apabila masuk dalam air. Okay, ini dari sisi bentuk kejadian yang Allah jadikan dua alam yang berbeza. That's number one. Number two, dengan spesies yang banyak. Number three, jangka hayat yang pendek, seminggu hingga sebulan. Namun walaupun jangka hayat yang pendek ini, nyamuk banyak mendatangkan musibah pada manusia yang sampai sekarang tidak diketahui penawarnya. Sakit denggi sampai sekarang secara saintifik masih belum ditemui penawarnya. Walaupun petua tu petua banyaklah, minum sup ketam, minum sup pucuk betik dan sebagainya. Tapi secara saintifik belum ada diwartakan ubat tertentu untuk merawat denggi. Demikian juga kaki gajah. Kaki gajah yang disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk yang membawa cacing, yang dimakan cacing filaria. Dalam bahasa Melayu dipanggil cacing benang. Nama saintifik ini cacing filaria. Cacing filaria ni terlalu halus, tak boleh nampak dek mata. Tuan-tuan tengok gambar nyamuk tu. Sesungut nyamuk yang begitu halus, yang warna merah, yang bukan warna hitam tu, yang warna hitam tu saluran luar, yang warna merah tu dalam tu ada sesungut lain yang menyedut darah. Sesungut yang begitu halus, dalamnya ada lubang yang boleh dimasuki oleh cacing. Nama cacing ini cacing filaria. Dan nyamuk yang memindahkan daripada satu tubuh ke satu tubuh sampai sekarang, penyakit kaki gajah ataupun penyakit untut masih belum diketahui apakah penawarnya. Subhanallah. Dan malam ini, tuan-tuan, saya nak tunjukkan satu lagi yang menarik tentang nyamuk. Satu lagi yang menarik tentang nyamuk yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang nyamuk ini. Perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Allah SWT menjelaskan, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathala yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin.
Inna Allaha la yastahi. Sungguhnya Allah SWT tidak merasa malu an yadriba mathalan ma ba'udatan, untuk memberikan perumpamaan pada kamu, apa-apa bentuk perumpamaan seperti nyamuk. Fama fauqaha diterjemahkan, dan apa yang lebih rendah seperti nyamuk. Saya akan kembali perkataan fama fauqaha ini. Fa amman alladhina amanu faya'lamu annahu al-haqqu min rabbihim. Bagi mereka yang beriman, mereka akan nampak ini adalah kebenaran yang datang pada Allah SWT. Fa amman alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Mana kalau orang-orang yang kufur pada Allah SWT akan berkata, apalah yang Allah nak dengan perumpamaan ini. Yudillu bihi kathira. Allah menyesatkan ramai orang yang memang engkar untuk mendapat hidayah. Wayahdi bihi kathira, dan Allah juga memberikan hidayah pada orang yang mencari hidayah Allah SWT. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan Allah tidak menyesatkan seorang melainkan orang yang engkar pada Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, dalam ayat ini Allah SWT menceritakan tentang nyamuk. Wahai manusia, Allah tak malu nak memberikan perumpamaan kepada kamu semua, antaranya tentang nyamuk. Nyamuk, tuan-tuan, nyamuk yang kita lemah. Nyamuk ni, kalau kita nak matikan dia, tak perlu kita pukul kuat-kuat. Kita telah pelan-pelan, dah mati dah. Binatang yang tidak ada tulang belakang. Binatang yang nampak lemah. Tapi binatang yang lemah ni, tuan-tuan, dalam sejarah dunia, pernah membunuh orang yang mengaku sebagai Tuhan. Namrud yang mengaku sebagai Tuhan berkahwin dengan ibunya sendiri. Berkahwin dengan ibunya sendiri, mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya mati sebab nyamuk, tuan-tuan. Nyamuk masuk dekat telinga dia, masuk terus sampai ke otak, sentiasa berdesing dekat otak dia, tak boleh tahan dengan desingan nyamuk ini, sakit kepala dia, hentakkan kepala dia ke dinding untuk rilis kesakitan. Hentak-hentak sampai sakit baru hilang rasa sakit kepala, sampai hilang sakit kepala ini, untuk hilangkan sakit kepala hentakkan pada dinding. Hentak punya hentak-hentak sampai pecah kepala dan mati. Namrud mati disebabkan nyamuk. Zaman moden kita sekarang, tuan-tuan, berapa ramai orang mati sebab nyamuk, disebabkan oleh penyakit denggi. Gajah yang besar pun, tuan-tuan, ada yang mati sebab nyamuk. Nyamuk masuk kat telinga gajah. Gajah-gajah ni antara binatang yang ditakut nyamuk juga, tau. Bukan takut digigit, tapi takut masuk dalam telinga. Sama juga gajah agak takut dengan terenggiling. Tahu terenggiling? Terenggiling ni kalau dia belit kat belalai gajah, sudahlah. Susah gajah nak lepas. Baik. Cuba perhatikan ini betul-betul, ya. Saya akan ulas perkataan ayat ini yang mungkin tidak sama dengan terjemahan, dan kita lihat fakta saintifik. Inna Allah la yastahi ayadriba mathalam. Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan pada kamu ba'udatan tentang nyamuk. Fama fauqaha. Fauqaha diterjemahkan dalam sini ialah berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Ini terjemahan-terjemahan yang biasa tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Dan saya merasakan terjemahan ini agak kurang tepat. Sebabnya apa, tuan-tuan? Fauqa dalam bahasa Arab maksudnya atas. Contoh ini meja. Ini meja ni, meja. Ini botol. Bila saya katakan al-qaruratu fauqal mindadah, botol ini berada di atas meja. Fauqa maksudnya atas. Kalau bawah sama ada tahta ataupun asfala. Contohnya saya katakan al-qaruratu tahtal mindadah. Al-qaruratu asfala mindadah. Botol ini berada di bawah meja. Jadi fauqa maksudnya atas.
Kalau nak diterjemahkan dengan yang lebih rendah, bukan maksud, bukan ditulis fauqa. Allah tak gunakan fauqa. Bahasa Arab yang lebih rendah ialah adna. Kalau kita nak terjemahkan lebih rendah pada itu, nasyai ayat akan bunyi, innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan wa ma adnaha. Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan pada kamu tentang nyamuk dan apa yang lebih rendah, lebih kecil daripada nyamuk itu adna. Tapi Allah tak gunakan adna. Allah gunakan fauqa. Dan bila Allah gunakan satu perkataan dalam Al-Quran, perkataan itu precise, tepat pada keadaannya. Fauqa maksudnya atas. Cumanya kalau diterjemahkan seperti mana sebelum ini yang saya bicarakan tentang gunung, tentang bara api, api dalam laut, perkataan-perkataan yang penterjemah kadang-kala tak dapat nak menggarap maksud saintifik di sebalik ayat tersebut. Kalau diterjemahkan, katalah saya terjemahkan pada tuan-tuan, Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan pada kamu tentang nyamuk dan apa yang ada di atas nyamuk. Apa yang tuan-tuan boleh faham? Orang tak boleh nak faham langsung. Tapi malam ni saya akan ceritakan pada tuan-tuan, inilah terjemahan yang lebih tepat. Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan pada kamu tentang nyamuk dan apa yang ada di atas nyamuk. Apa yang ada di atas nyamuk tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok struktur nyamuk ni, nyamuk adalah daripada keluarga serangga. Serangga terdiri pada 3 segmen badan dia. Bahagian bawah abdomen, bahagian tengah toreks, bahagian atas kepala. Kepala, toreks, abdomen. Pak Bilal kalau nak azan terlebih beritahu ya. Kepala, toreks and abdomen. Cuma kalau tuan-tuan tengok struktur nyamuk, bentuk dia begini. Kepala di sini, toreks di tengah-tengah, tapi toreks pada kedudukan yang paling atas. Bahagian bawah ialah abdomen. Struktur bentuk nyamuk ini, toreks berada di atas. So apabila Allah SWT berfirman, Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan pada kamu tentang nyamuk dan apa yang ada di bahagian atas nyamuk. Jom kita lihat apa yang ada di atas nyamuk. Pak Bilal azan dah, kita berhenti sekejap. Saya akan sambung insyaAllah setelah azan. Apa yang ada atas nyamuk? Yang Al-Quran bicarakan berita, wahai manusia, Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan pada kamu tentang nyamuk dan apa yang ada di atas nyamuk. InsyaAllah kita tunggu azan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد
Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La baik, tuan-tuan sekalian, insyaAllah kita sambung sedikit. Kalau kita tengok struktur nyamuk, Facebook kan tadi serangga biasanya juga ada segmen badan dia. Bahagian kepala, kemudian bahagian tengah dipanggil torax, kemudian bahagian bawah dipanggil abdomen. Okay? So, kepala, torax dan abdomen. Dan kalau kita lihat pada nyamuk, nyamuk apabila dia dalam keadaan biasa ini, struktur dia begitu, yang paling tinggi ialah bahagian torax. Struktur yang paling tinggi ialah torax. Dan perhatikan apa yang ditemui oleh saintis tentang nyamuk. Apa yang ada di atas torax? Para saintis mendapati ada sekelompok hama yang hidup di atas bahagian nyamuk. Dan kewujudan serangga ini tak dapat, kewujudan binatang ini tidak dapat dilihat oleh mata. Mata kita tak nampak. Mata kita tak boleh nampak kewujudan serangga ini. Dan zaman Nabi Muhammad SAW, waktu turunnya Al-Quran, nobody knows kewujudan benda ini. Tak ada siapa yang tahu. Hatta di zaman moden kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan tangkap nyamuk, tengok dengan mata kasar, kita tak nampak benda ini. Kita perlukan alat pembesar untuk melihat nyamuk yang ada. Kita perlukan alat pembesar untuk melihat nyamuk, kita melihat apa yang ada di atas nyamuk. So, pada abad ini, para saintis membuktikan yang ada di atas nyamuk ialah sekelompok hama yang hidup di situ. Yang sebelum ini tidak pernah diketahui oleh manusia. Subhanallah. Siapa yang ajar Nabi Muhammad perkara ini, tuan-tuan? Ayat daripada awal sebutkan tadi, bila Allah SWT describe, Inna Allah la yastahyi ayadriba mathalamma,
ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan pergamu tentang nyamuk dan apa yang ada di atas nyamuk. Sebab itu sebutkan tadi, terjemahan yang menerjemahkan apa yang lebih rendah pada nyamuk itu kurang tepat, tak kena pada perkataan asalnya. Sebab perkataan asal Al-Quran fama fauqaha, apa yang ada di atas nyamuk. Dan di zaman moden ini dibuktikan memang bahagian yang paling tinggi daripada tiga segmen tadi, kepala, torex dan abdomen, yang paling tinggi adalah torex yang berada di atas. Dan didapati bahawa sekelompok hama ada hidup di atas torex nyamuk. Subhanallah. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup 1400 tahun yang lalu boleh describe pada kita something yang ada di atas nyamuk, yang selama ni orang tidak dapat memahami, bahkan ramai yang memahami apa yang lebih rendah per nyamuk. Maksudnya Allah bagi perumpamaan tentang nyamuk dan binatang yang lebih lemah per nyamuk. Ini tafsiran biasa. Tapi dengan penemuan saintifik ini membuktikan apa yang ada di atas nyamuk bertepatan dengan perkataan fauqa yang Allah sebutkan. Subhanallah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu pada Allah SWT. Benarlah tuan-tuan, apa yang disebutkan selalu, Quran is not book of sign but sign. Quran is not book of signs but sign. Pronunciation dia sama tapi maksudnya beza. Sign. Quran bukan buku sign, bukan buku sains, bukan buku fizik, bukan buku biologi, bukan buku chemistry, bukan buku anatomi, bukan buku patologi dan sebagainya yang membicarakan tentang ilmu sains. But science, S-I-G-N-S, iaitu sains tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Quran bukan buku sains tapi penuh dengan fakta-fakta yang memberikan sains, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Inilah yang dinamakan mukjizat saintifik Al-Quran di abad moden ini yang terus dibongkar oleh ilmuwan dunia. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan terus pertontonkan pada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini dan juga pada diri manusia sendiri, hatta yatabayyana, hingga menjadi dalil dan bukti yang jelas bahwa Al-Quran datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala penemuan-penemuan ini? Tidak cukupkah segala fakta-fakta ini? Tidak cukupkah segala apa yang dibongkar oleh ilmu dunia ini menjadi dalil dan bukti benar Al-Quran datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala? Petuah kita tuan sebagai umat Islam yang memiliki kitab suci yang tetap terjaga sehingga kiamat. Kitab suci yang menjadi mukjizat yang paling agung yang terus akan dibongkar oleh ilmuwan dunia. Kitab suci yang menjadi panduan rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utuskan kamu wahai Rasulullah melainkan rahmat pada sekalian alam. Moga-moga dapat kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita, pedoman hidup kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai wirid harian kita, bacaan harian kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran sebab Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Moga-moga kita semua akan mendapat syafaat dari Al-Quran, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja untuk malam ini.